So, very interesting. I mean, keren sekali. Maksudnya, walaupun dalam kondisi seperti demikian, dia tidak menyerah dengan keadaan, ternyata berusaha. Bro, kalau kalian lihat di tangan tuh, tangan itu sampai sini terputus, cok. Sampai sini putus. Tapi bisa pakai akan buat bawa motor. Cuman tadi pikir, how can he apa namanya tarik gas begitu, maksudnya untuk menambah kecepatan dan mengurangi kecepatan. Tapi menurut saya orang-orang yang memodifikasi dia punya motor agar dia bisa mencari nafkah untuk dia punya keluarga, I think they have to be appreciated too, because they are really really helping him. And oh yeah, ada lagi. Setelah ini dia bakal bertemu lagi dan mereka akan berjalan lagi. Ah, ini dia. Bro, dia tidak perlu dengan bantuan orang lain. Bahkan si Kurt, YouTuber ini namanya Kurt. Jadi dia tuh traveler gitu, keliling South America. Jadi Kurt tadi dia mau tolong untuk pegang jerken bensin, botol oli atau bensinnya. Tapi dia tidak mau untuk dibantu. Alright, let's skip this part and go to here.
Alright, let's skip this. Look, look, look. Okay, let's skip it forward. Skip it forward and. Bro, Kurt is really amazing person. I mean, kalau kalian ikutin YouTube-nya, dia tuh sering kayak gini ketemu orang-orang yang inspirasional setiap hari. Bukan setiap hari, maksudnya di setiap negara di South America. Terus dia bakal ini kasih apresiasi begitu. $300 padahal dia cuma mau minta $15 saja, tapi dikasih sama Kurt $300. Tapi untuk dia punya inspirasi dan motivasi memang sangat tidak lebih berharga lah ya, lebih dari itu. So, that's it. Itu salah satu hal yang ingin saya tunjukkan and share with you guys. Maybe from this video, we can get inspired together. So, that's it. And peace. I'm out.